Makanya bapak ibu jangan bilang tai di anak, bapak pun beram ya. Tidak usah nyebut kata-kata kotor. Begitu ibu ibu yang marah ke anak, dilantak poti lah anak, ada kan? Wah, itu sumpah tuh. Yang lainnya dilantak itayu lah bang nak. Ayo bayu. Ada yang terjadi di Rukio, emaknya marah. Yang lambat-lambat bulan, mak dah menunggu dilantak di kayu lah anak, ini kaya. Jadi marah sekalipun, emosi sekalipun masih mengucapkan kata-kata yang baik. Rupanya ucapan berulang-ulang itu menjadi doa sekalipun sedang emosi. Mana ketawa nanti. Yo mak, amin mak, bisa kayu, kaya nih. Jadi di Bahasa Rupiah itu waktu itu sebelum dia pulang ke rumah dia, nah itu dia singgah rumah mana, dia kasih daging apa daging baru dia ke rumah dia. Kalau lupa itu istrinya mengingatkan, bang dia tadi kasih mak tadi apa ikan, bang oh dia lupa dia tadi. Jadi ada orang bertanya kepada istrinya, katanya bapak tuh mau beli istri dua ya, enggak.